berikan tumpuan pada ketika ini apabila kita akan menyaksikan juga lagu tema Hari Kebangsaan 2023. Tekad Perpaduan Penuhi Harapan akan dipersembahkan oleh para pelajar dari Kementerian Pendidikan Malaysia untuk membentuk formasi manusia dan menggelorakan semangat kebangsaan pada tahun ini. Irama pukulan gendang daripada 400 pemain gendang pelbagai kaum ketika ini menggegarkan pentas persembahan sambutan Hari Kebangsaan 2023. Mengiringi persembahan lagu tema Hari Kebangsaan 2023. Dan ketika ini kita sudah pun memasuki komponen ketiga untuk acara pagi ini, iaitu persembahan lagu tema Hari Kebangsaan 2023. Ya, pergendangan itu diiringi juga yang uniknya Hazel pada tahun ini apabila ada suatu gendang yang diilhamkan, iaitu empat gendang berpusing, iaitu acung spinning drum yang diilhamkan untuk menambah seri dan juga menambah kualiti bagi aspek pergendangan pada tahun ini. Dan formasi yang akan dipersembahkan oleh para pelajar dari Kementerian Pendidikan Malaysia, lagu tema Hari Kebangsaan 2023, Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Takkan pernah ku jauh, sentiasa ku teguh, pertahankan tanah airku. Dan juga membangkitkan semangat kebangsaan sesuai dengan tema Malaysia Madani, Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Jadi masih diiringi dengan pergendangan komposisinya yang cukup mengujakan dan juga persembahan formasi yang memakan masa latihan yang cukup berkesan. Jadi terimalah persembahan dan juga terimalah perarakan dan juga pembarisan Hari Kebangsaan 2023 dengan formasi yang dibentuk untuk membentuk tema Tekad Perpaduan Penuhi Harapan.
Ya, alhamdulillah kita bersua kembali dan juga kita memberikan gambaran ini dan kita terus saja bersama memperkenalkan tetamu di sebelah saya Tuan Azman dari PDRM, Kapten Mahazam dari Tentera Laut Diraja Malaysia. Di sebelah kiri saya Tuan Fauzi dari PDRM dan juga Tuan Mustafa dari PDRM. Terima kasih kerana bersama kami. Secara ringkas, mungkin selepas ini kita akan mengulas mengenai semangat-semangat yang dirasai di sepanjang Dataran Putrajaya pada hari ini. Kita berikan tumpuan di pentas utama pada ketika ini. Untuk atur cara yang akan berlangsung seterusnya. Ayo rakyat Malaysia sama-sama kita saksikan. Apa bersama TV Nusantara. Saya cinta negara Malaysia dari kunci utama untuk rakyat menikmati segala bentuk kemajuan berteraskan kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Memulakan acara sambutan Hari Kebangsaan. Hadirin akan disajikan dengan persembahan khas Malaysia Madani. Segmen perpaduan dan kesejahteraan persembahan Kurik Kundi.